cuma di sini nih. Main game gak pakai ribet. Download Vision Plus. Aduh. Ini gimana mau ngubungin Madi? Apa mati? Permisi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Atas nama Hilda ya? Iya betul. Mas, nanti setelah sampai di tempat tujuan, bisa nggak tolong anterin saya ke beberapa tempat lagi? Oh bisa, tapi udah nggak pakai aplikasi ya? Oh iya nggak apa-apa, tempatnya berdekatan kok. Oke. Iya. Tolong bu. Gak usah ya. Kenapa? Karena lagi nggak ada. Masa aja ditinggal sendirian di rumah? Ibu nggak lama kok perginya, sebentar aja. Udah deh. Gak apa-apa ya, Jihan jangan kemana-mana ya. Di rumah aja, kunci pintu. Nanti kalau ada orang ketok-ketok pintu terus gak dikenal, jangan dibukain ya. Iya, Bu. Jaga rumah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Kiri apa kanan ya? Ya, baterai habis lagi. Kiri ah. Tunggu sebentar ya, Mas. Iya, Mbak. Assalamualaikum. Bu Rahmi. Waalaikumsalam. Ini kuenya ya? Iya. Emang Mas Gofurnya kemana? Lagi kerja. Saya lagi gak bisa jemput. Gak ada yang jagain toko. Kalau ada sih, saya mau aja langsung ngambil ke Mbak Hilda. Oh iya, gak apa-apa, Bu. Kalau gitu saya pamit dulu ya, Bu. Mau antar kue ke warung yang lain dulu. Oh iya. Mari, Bu. Assalamualaikum. Iya. Kayaknya nggak lewat sini deh. Mas. Ya, Pak? Kalau ke Perumahan Wahana Indah itu lewat sini bukan? Aduh, saya nggak tahu, Pak. Ini saya dari Semanggis. Mau cari lambat pun saya nyasar. Aduh. Ini gimana mau ngubungin Madi? HP mati. Kacau nih. Assalamualaikum, Nina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jihan? Oh, Jihan sendirian? Tumben gak dianterin? Iya, Tante. Dan aku lagi pergi. Bapakku lagi kerja. Terus, ibu aku lagi nganterin kue. Oh gitu. Ya udah sebentar ya. Nina! Ada Jihan nih. Iya, Bu. Nah, nih. Ada Jihan. Jihannya mau main. Masuk yuk. Iya, Nina. Ayah kemana ya, Pik? Lama banget sih. Masih di jalan kali, bosku. Pak, belum datang juga yang mau jemput? Belum, Pak. Kalau gitu, tunggu di dalam aja. Di sini panas. Gak usah, Pak. Di sini aja. Nanti ngerepotin teman saya bau soalnya. Ya udah, kalau gitu saya tinggal warung sebentar ya. Iya, Pak. Bos, coba ditelepon aja bosku, Pak Karimnya. Ya juga ya, bentar deh. HP-nya mati, Pik. Coba telepon Pak Laila. Oh iya. Ayah udah jalan belum sih? Udah berangkat dari tadi kok. Kok lama banget nyampenya? Coba lu telepon aja deh. HP ayah mati, Po. Nggak bisa dihubungin. Mungkin baterainya habis. Udah lu tunggu aja.
Soalnya tadi ayah bilang tahu kok alamatnya. Beneran tahu apa so tahu? Ternyasar lagi. Beneran tadi ayah bilang dia udah tahu alamatnya. Mungkin karena bawa motornya pelan-pelan jadi lama deh. Ya udah deh. Assalamualaikum. 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 Hei, astagfirullahaladzim. Ini beneran gak ada orang. Mana gak dikunci lagi. Bentar, Bang. Bentar. Ada telepon. Ya, Mbak. Bentar ya. Bentar. Sorry. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Da, kamu di mana sih? Ini kok di rumah nggak ada orang, nggak dikunci lagi pintunya. Ada Jihan, Ma. Ini Hilda lagi di jalan pulang, abis nganter kue ke warung. Di rumah nggak ada siapa-siapa, Hilda. Emang Jihan ditinggal sendirian di rumah? Oh, iya, Ma. Soalnya Hilda ke warungnya sebentar kok, Ma. Tapi ini nggak ada siapa-siapa. Jihannya kemana? Hilda telepon Po Laila dulu ya. Mungkin Jihan main ke sana. Ya udah deh. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Po. Po, mau nanya nih, Po. Jihan ada di sana nggak ya? Oh, ya udah. Kalau misalnya anaknya udah selesai makan mie instan, suruh pulang ya, Po, dicari neneknya. Iya, makasih, Po. Assalamualaikum. Udah, Mas. Taduh. Udah. Taduh. Nah, dah. Udah lagi. Ya. Pantesan mogok. Bensinnya habis. Mas. Kenapa ya, Pak? Bisa bantu stut motor saya? Bensinnya habis. Waduh, Pak. Saya lagi buru-buru, Pak. Maaf ya, Pak. Mas. Ya, kenapa, Pak? Bisa minta tolong stut motor saya ke pom bensin terdekat. Motor saya mogok, bensinnya habis. Wah, maaf, Pak. Nggak bisa. Saya mau meeting. Waduh, ini aja saya udah telat, Pak. Maaf ya, Pak. Mas, bisa bantu stut motor saya ke pom bensin terdekat? Mogok, Mas, habis bensin. Bentar, Pak. Saya cek motor saya dulu, Pak. Motor saya mogok nih. Nasib kita sama, Pak. Bensinnya habis.